apa sih ancaman, tantangan, hambatan, gangguan itu sekarang semakin kompleks loh terhadap pertahanan, dan fokuslah di situ. Karena tentara dididik, dilatih, dipersiapkan, bahkan didukung alat-alat untuk menghadapi itu. Kalau kemudian tentara diganggu ngurusin membajak sawah ya, kayak food estate gitu ya, jagain pabrik-pabrik, jagain perusahaan-perusahaan yang dimana Andika marah waktu itu kepada beberapa pasukan TNI di Papua yang jagain tambang gitu. Nah kalau tentara digoda untuk masuk ke ranah situ, dia akan bertentangan dengan semangat profesionalisme. Sehingga kok nggak melihat ya, ada rencana perubahan misalnya gini, kami akan mewajibkan seluruh perwira melakukan LHKPN ke KPK. Di mana isu anti korupsinya? Di mana isu misalnya kalau ada terlibat korupsi juga diungkap oleh KPK? Sehingga KPK dalam beberapa kasus kesulitan ketika menyidik kasus misalnya helikopter Augusta. Kok nggak keluar pasal-pasal itu? Tapi pasal-pasal lama yang memang menambah kewenangan, menambah jabatan di wilayah sipil. Saya bertanya, kira-kira apa pertimbangannya? Apakah cemburu dengan instansi lain yang juga masuk kemana-mana? Itu juga kami kritik. Kami kritik bahwa lembaga kepolisian banyak memasuki lembaga-lembaga yang lain. Lah kemudian ini kok ingin menyerupai hal yang serupa. Undang-undang pembentukan peraturan undang-undangan memandatkan, mewajibkan kapan rakyat, kapan masyarakat diundang, dilibatkan, berpartisipasi sejak perencanaan. Harusnya sejak perencanaan, pembahasan, penyusunan sudah diajak gitu. Bukan diam-diam membahas. Jadi sebaiknya ini dibuka dan dimaksimalkan semua keterlibatan publik ya. Dan kita harus ingat bahwa kita punya masa lalu.